nanti, dan inilah hasilnya. Gila, aji banget. Dan gue eh, ada orang, ada bapak-bapak, teman-teman. Oke, okay. Serius, ada bapak-bapak, ada bapak-bapak. Terobos aja lah, anjing. Pak. Eh, lagi tapa dia. Tidak kena. Oke, assalamualaikum kawan-kawan dimanapun kalian berada. Apa kabarnya? Ketemu lagi dengan Bang Vino yang pastinya tidak pernah absen untuk memberikan asupan-asupan APN tercepat ngentit parah buat kalian ya. Dan hari ini gue bakal nge-share APN Excel 4G terbaru yang sangat stabil sekali buat bermain game online nih. So, bagaimana videonya? Langsung saja yuk, let's go. Let's go. Baiklah kawan-kawan, seperti biasanya tidak usah berlama-lama lagi ya, dikarenakan saya juga belum ngopi nih. Ya rasanya juga ngantuk banget. Seperti biasa, kalian masuk saja di pengaturan, lalu kalian pilih jaringan dan internetnya atau kartu SIM dan data seluler. Biasanya untuk di HP Redmi, Oppo, Vivo maupun Realme ya. Kartu SIM dan data seluler itu kalian cari saja. Dan setelah itu kalian pilih jaringan selulernya atau kartu SIM yang untuk pakai data. Misalnya di HP kalian SIM 1 tuh, kalian klik saja, lalu kalian nanti pasti menemukan apa bang? Menemukan nama titik akses, oke? Atau nama jalur akses atau nama point akses. Silakan kalian klik lanjut. Jika sudah kalian klik, kalian bisa tambahkan APN baru untuk di HP Redmi itu di bawah APN baru, dan kalian bisa juga tanda plus seperti ini. Dan setelah itu bisa kalian isikan. Untuk di bagian namanya, di sini untuk di bagian namanya bisa kalian screenshot saja ya, yang berwarna kuning dan biru itu kalian screenshot, yang tulisannya lebih gede. Untuk di bagian namanya Netforce spasi LTE, oke? Untuk di bagian namanya Netforce spasi LTE silakan kalian screenshot. Kalau layarnya kurang gede ya kalian nontonnya di 720p teman-teman. Giliran nonton tutorial 144p, giliran nonton YouTube biru kalian di 720p. Bangsat emang kan. Dan setelah itu lanjut untuk di bagian APN-nya, di sini kalian isikan seperti ini. mobitel.si ya, mobitel.si atau .si. Pokoknya kalian samakan saja yang berwarna kuning dan biru itu. Untuk di bagian kolom APN-nya di sini mobitel.si. Oke, dan kalian bisa cek video setting APN lainnya di channel saya. Kalian digeser saja playlist-nya. Di bagian proxy kalian kosongin, di port-nya juga kalian kosongin. Di bagian nama pengguna juga kalian kosongin saja, tidak usah kalian isi, dan berikutnya di kata sandi, bukan kata bijak, kalian kosongin juga. Di kata sandi ya. Kalian kosongin, dan selanjutnya untuk di bagian servernya di sini bisa kalian screenshot juga. Untuk di bagian server isikan 1.1.1.1, oke? Dan buat kalian yang baru pertama mampir, jangan lupa yuk dibantu di subscribe buat channel ini biar lebih semangat nih adminnya. Oke, lanjut untuk MMSC di sini kalian kosongin saja, tidak usah kalian isikan. Dan berikutnya di bagian proxy MMS ya. Pokoknya MMS-nya kalian kosongin, dan selanjutnya di bagian proxy MMS-nya. Oke, di sini bisa kalian screenshot, kalian isikan 140.227.211.47. Pokoknya kalian screenshot saja untuk lebih ringkas banget itu ya. Karena setelah itu bisa kalian hapus. Next, jika sudah untuk proxy MMS-nya, kita menuju ke langkah selanjutnya, brother. Untuk di bagian port MMS nih. Oke, kalau sudah saya simpan, dan untuk di bagian port MMS di sini isikan 8080. Ingat, ini bukan nomor togel ya, teman-teman. Jangan kalian pasang di Macau atau Hong Kong. Ini bukan nomor togel, bahaya kalau kalian pasang ini. Tapi kalau kalian tembus juga nggak apa-apa, buat beli color lumayan kan. MCC MNC jangan kalian ubah.
Dan untuk jenis autentikasi isikan PAP. Selanjutnya jenis autentikasi isikan PAP. Dan berikutnya untuk jenis APN-nya kalian isikan default, MMS, WAP, bisa kalian screenshot saja. Oke, dan jika sudah kalian isikan seperti ini, kalian simpan. Dan selanjutnya untuk di bagian protokol APN isikan IP versi 4. Dan kalian bisa cek video setting APN lainnya di channel saya, kalian klik saja channelnya lalu kalian geser ke playlist ya. Dan untuk protokol roaming APN juga kalian samakan seperti tadi, isikan IP versi 4. Dan berikutnya untuk di bagian operator kosongkan, jenis MVNO juga kosongkan. Oke, setelah itu saya simpan dan mari kita lihat bersama-sama di speed testnya mendapatkan hasil berapa. Yuk, yang belum subscribe di subscribe bang. Oke, di like juga dibantu, di share ke teman kalian, ke selingkuhan kalian, mantan kalian, dan grup keluarga kalian. Dan selanjutnya di sini di pengujian penuh ya, pokoknya di pengujian penuh itu meliputi browsing dan streaming. Dan sekarang tuh downloadnya gila mantap, ajib gua bilang, 73,56 Mbps. Dan berikutnya untuk di bagian uploadnya 27,95 Mbps. Dan untuk pingnya sendiri 39 ms ya tadi ya. Dan sekarang sedang melakukan pengujian browsing, apakah tersendat-sendat saat browsing, kalian bisa lihat sendiri. Untuk Google sangat lancar banget, 71,53%. Dan untuk Facebook juga lancar banget, 67,59%. Pokoknya kalau di atas 50% itu masih sangat lancar teman-teman. Dan sedangkan untuk Yahoo, untuk Blogspot juga lancar, untuk Yahoo juga lancar, dan Kaskus juga lancar sekali. Dan bagaimana di tempat kalian, lancar atau tidak, kalian bisa saja tulis di kolom komentar ya, sertakan TKP kalian bagaimana. Dan sekarang untuk di pengujian streamingnya pasti mantap banget nih, di 360p aja sangat lancar banget, apalagi kalian nonton Japanese Triple HD, pasti Full HD banget, Full HD plus bening, bening banget kalau kalian nonton YouTube biru, bening banget. Kalian bisa bagi linknya di kolom komentar teman-teman. Oke, di 720p juga sangat lancar banget, dan 1080p sangat malah lancar banget, sangat malah lancar banget ya. Gimana nih di tempat kalian, bisa kalian tulis di kolom komentar nanti. Dan inilah hasilnya, gila ajib banget. Dan terima kasih sudah menonton video setting APN terbaru dari channel ini. Jangan lupa kalian like, subscribe, dan akhir kata saya pamit undur diri. Wassalamualaikum.